Selamat malam, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan unboxing sebuah paket. Saya beli online ini adalah kawat berduri. Ini dia kawat duri PWG 14 galvanis. Saya beli online dan saya akan unboxing ini. Rencananya saya akan pasang di pagar depan rumah biar lebih aman juga pas saya tinggal pulang kampung. Ini alat-alatnya juga saya sudah siapkan. Ini tina bol ukuran 8 atau mungkin 10, ini kunci 10, ini mungkin ukuran 8. Ini kawat tembaga juga saya siapkan nanti untuk mengikatnya. Ini tiang-tiangnya juga saya pakai untuk ini kawat durinya seperti ini. Ini dia tipe galvanis. Ini untuk kaitannya, ini seperti ini kaitannya dilas dan juga dicat. Nanti ini nempel di tembok nanti seperti itu. Ini bawahnya juga sudah saya siapkan untuk nanti pemasangan tina bolnya seperti ini, di bawah dari sini. Ini menempel ke bawah nanti dan di sampingnya untuk memperkuat nanti dari sini. Baik, saya akan mulai aja proses unboxing pada kawat duri ini. Ya, saya akan buka aja. Ini saya beli kawatnya ini di bawah 100.000 panjangnya. Kalau di store-nya itu panjangnya 35 meter. Mudah-mudahan ini benar 35 meter. Dan dia juga modelnya manis. Manis dalam artian itu lebih kuat ya dari cuaca, banyak karat itu umumnya kalau hujan atau matahari. Dia memang kawatnya itu galvanis. Ini dia. Nanti ini akan saya jepit di sebelah sini dan diikat pakai kabel tembaga ini. Untuk pemasangannya nanti saya akan langsung dipraktikkan nanti cara pemasangannya.
Oh,
setelah semuanya dipasang, hasilnya seperti ini. Demikian tutorial cara pemasangan kawat berduri. Jangan lupa subscribe channel saya Dogawan, like, share, and comment. Salam dari Bali. Semoga video-video saya selalu bermanfaat.